Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat selalu oke hari ini tanggal 31 Desember ya ini hari terakhir kita di tahun 2020 dan Insyaallah nanti malam sudah eh, tanggal 1 Januari ya kalau teman-teman mau apa namanya mau merayakan silakan cuma selama ini saya jarang sih merayakan apa namanya eh, tahun baru gitu ya dan Ya, saya flashback. Cuma di video ini saya nggak flashback, ya. Sebenarnya tadi mau bikin uh, video flashback, cuma ya, itu nggak terlalu penting, ya. Uh, yang paling penting itu kan bagaimana kalau kita jualan itu meningkat ya, dan paling penting tentunya berkah. Oke, okay. sekalian di sini saya mau ngejawab nih pertanyaan dari Soniman Official Channel. Di sini ada dua pertanyaannya di video yang sama. Mas Afiliasi sponsor lumayan berpengaruh, nggak tanpa pencarian bersponsor dan e, gimana cara buat afiliasi sponsor satu SKU dibuat banyak kayak videonya sekarang kok cuma bisa satu aja oke okay, sebelumnya gini ya kalau afiliasi e sponsor saya pernah buat di video yang sebelumnya itu dan sebenarnya bukan cuma satu ya sebenarnya bisa gitu ya bisa beberapa nah saya sendiri yang yang kemarin di video cara meningkatkan penjualan di Lazada itu saya nggak pakai pencarian bersponsor ya tetapi saya pakai produk bersponsor jadi teman-teman harus bisa bedakan antara pencarian bersponsor dan produk bersponsor jadi kalau produk bersponsor saya nyebutnya itu produk rekomendasi jadi ketika teman-teman nyari sepatu maka di sebelah kanan itu ada sebuah menu yang itu tertulis rekomendasi atau sponsor produk ya sementara pencarian bersponsor itu ketika teman-teman nyari kata kunci sepatu pria atau sepatu lari nah dia akan ditampilkan di situ jadi beda tempatnya teman-teman ya nah jadi kalau yang dimaksudkan untuk Bang Soniman official channel itu solusi bersponsor itu di pencarian bersponsor ya ini kan pertanyaannya Mas, afiliasi sponsor lumayan berpengaruh nggak tanpa pencarian bersponsor. Nah, di sini saya mau kasih lihat apakah saya sudah mengaktifkan eh, pencarian bersponsor saya atau belum. Nah, nanti akan saya tampilkan data penjualan saya. Dari afiliasi. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini pencarian bersponsor ya. Sampai sekarang saya nggak ngaktifin, teman-teman bisa lihat datanya saya. Ini mau 30 hari terakhir atau hari ini, di sini nggak ada produknya saya, jadi saya belum eh, apa namanya, saya belum mengaktifkan, saya belum pelajari itu impresi, klik, CTR dan lain sebagainya. Oke, cuma yang saya mau tunjukkan di cuma yang saya mau tunjukkan di video kali ini adalah hasil dari eh, pengaktifan apa namanya afiliasi produknya kita jadi afiliasi bersponsornya kita tentunya teman-teman eh, data ini saya ambil dari hasil laporan keuangan saya selama dua bulan ya ini laporan keuangan saya di minggu ke lima sebenarnya nggak sampai minggu lima ya, cuma saya hitung pencairannya oke jadi di minggu apa di bulan November itu sama saya ada laporan lima minggu gitu ya selama lima minggu dan di Desember saya punya laporan sampai empat minggu nah nanti kalau teman-teman buat laporan teman-teman pasti akan lihat di situ ada sponsor afiliasi ya sponsor afiliasi ini juga gitu ini ada sponsor afiliasi di sini sudah saya gabungkan teman-teman ini ya, saya hanya ambil yang sponsor afiliasi aja. Kayak gini ya. Per afiliasi itu saya bayarnya nggak banyak. Hanya ada yang seribu. Ini biasanya yang beli e, tali sendal. Ada yang tiga ribu. Ada yang sampai lima ribu. Lima ratus. Lima ribu empat ratus empat puluh lima. Ini ya. Ada juga yang minggu keempat ini nggak ada penjualan dari afiliasi. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan ini kalau yang kuning ini November. Ini Desember. Teman-teman bisa lihat. E, selama dua bulan. Jadi selama dua bulan saya dapat pesanan dari afiliasi itu totalnya 331 pesanan. Saya ulangi, selama dua bulan saya dapat pesanan yang khusus dari afiliasi itu 331 pesanan dengan biaya yang saya keluarkan itu 1,3 juta. Saya ulangi, dari 331 pesanan, saya mengeluarkan budget sebesar 1.300. Teman-teman perhatikan kalau yang ini, ini real ya, ini real dari laporan keuangan saya. Sementara yang ini, sementara yang ini, ini kalau saya pakai flat ya, satu pesanan itu untungnya 15.000, maka dari 331 pesanan saya untung 4.000. 4,9 juta itu margin ya bukan omset saya ulangi keuntungan atau marginnya 4,9 juta karena ini produknya eh, yang ini tadi saya pakai flat saya pakai flat satu produk yang harga apa namanya yang harga 6 eh 79.000 ya ini pakai flat yang harga 79.000 itu untungnya segini tapi ada yang lebih ada yang kurang gitu nah yang saya pengen tekankan adalah yang saya pengen tekankan di video ini adalah ketika teman-teman tidak mengaktifkan atau saya sendiri tidak mengaktifkan e, produk afiliasi maka selama dua bulan saya sudah jelas kehilangan eh 331 pesanan atau saya kehilangan 4,9 juta atau 4 juta lebih lah gitu ya. Sisanya kan ada dari produk sponsor, ada yang memang apa namanya, e, istilahnya murni ya, da, murni dari pencarian e, pelanggan gitu ya. Kenapa saya sering merekomendasikan teman-teman untuk mengaktifkan fitur ini? Karena saya hanya bayar ketika pasti terjadi transaksi dan berhasil. Jadi 331 pesanan itu pasti berhasil. Baru saya bayar kepada pelanggan. Eh sorry, kepada afiliator. Jadi sebenarnya dari 31 apa 331 itu saya kan jualnya per produknya itu 15.000 ya marginnya. 15.000 kalau 331 pesanan saya dapat keuntungan 4.900 itu belum dipotong fee Lazada nah kalau saya nggak mengaktifkan ini berarti saya kehilangan kesempatan dapat margin 4,9 juta oke itu teman-teman jadi teman-teman bisa mengaktifkannya ya kalau teman-teman belum mengaktifkan teman-teman bisa mengaktifkan eh, afiliasi produk ini di solusi bersponsor kemudian eh, afiliasi bersponsor nah teman-teman bisa lihat ini produk-produk yang saya aktifkan ya ini ada yang berakhirnya sih sampai 31 Desember 2021 untuk mengaktifkannya teman-teman teman-teman tinggal buat komisi produk kemudian teman-teman pilih semua ini di satu halaman ini kemudian jangan lupa diatur tanggalnya ini dari tanggal 1 Januari sampai eh, saya buatlah 31 Januari gitu ya. Tambahkan komisi dasar toko. Komisi dasar toko harus satu persen minimal. Ini saya buat satu persen. Kemudian kirim. Kayak your product commission schedule is not with apa ini. Tapi udah aktif teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Total komisi produknya itu 4% persen ditambah komisi toko sama dengan satu persen total lima persen yang saya aktifkan. Saya tambahkan lagi buat komisi produk. Tampil saat ini. Saya pilih semua. Kemudian pilih semua pilih semua sampai di halaman 5 ya kita coba pilih semua kemudian untuk ke ininya sama saya buat sampai di 2022 kemudian tambah komisi dasar itu satu kita kirim nah, jadi ada 48 varian tadi ya kita kirim your product schedule is not nah itu jangka panjang intinya gitu dijadwalkan jangka panjang. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu halaman itu ada 12 produk ya, 12 SKU yang teman-teman bisa atur. Jadi kalau nanti misalnya sampai di halaman 50, ya teman-teman hitung aja lah 50 eh, dikali 12. Itu berapa SKU kira-kira? Itu sudah 372, 384. 480 ini saya tambahkan lagi 1 Oke okay, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada satu halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada sekitar 750 teman-teman ya Oke okay, jadi itu teman-teman untuk video sharing kita kali ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar selagi saya ada waktu Insya Allah saya jawab Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya kepada teman-teman semuanya yang di grup. Uh, nanti saya share lah apa namanya link grup baru ya itu baru beberapa teman yang masuk di situ dan saya mohon maaf untuk subscriber saya nggak semuanya saya bisa balas satu persatu. Dan nggak bisa saya yang japri nggak bisa cepat saya balas ya. Jadi kalau ada waktu longgar aja atau pas saya pegang-pegang HP ya insya Allah saya balas gitu. Oke saya selalu berdoa semoga jualan teman-teman laris. Harta yang didapatkan berkah, berlimpah dan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.